Halo, selamat datang di channel media sosial. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita yang kemarin sempat komentar di video kita sebelumnya bahwa apakah jam tangan U9 atau DZ9 ini bisa WhatsApp? Ternyata setelah kami pelajari dari beberapa tempat bahwa DZ09 itu memiliki 4 versi ya. Jadi 4 versi. Versi pertama itu belum memiliki aplikasi yang bernama WhatsApp, Twitter, dan browser. Terus setelah keluar versi kedua adalah versi kedua itu sudah memiliki Twitter dan WhatsApp. Terus versi ketiganya itu sudah memiliki aplikasi Twitter, WhatsApp, dan Facebook. Jadi tiga aplikasi itu adalah versi ketiga yaitu 2.5. Terus versi keempatnya itu adalah kebetulan saya di sini ada WhatsApp, ada Twitter, ada Facebook, dan ada browser. Jadi untuk mengetahui jam tangan Anda di tipe U9 atau DZ09 itu adalah caranya gampang. Jadi tinggal nyari di menunya di sini, menu tampilannya di sini ada Facebook, Twitter, WhatsApp, dan browser. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau umpamanya jam tangan Anda sudah memiliki 4 aplikasi yang tadi itu, berarti jam tangan Anda adalah versi keempat. Nah, pertanyaannya, apakah WhatsApp bisa dipakai di jam tangan ini? Sampai hari ini, menurut informasi yang kami dapatkan bahwa hari ini semua versi 4 itu belum bisa dipakai. Jadi kita harus menunggu beberapa waktu ke depan sampai ada informasi dari produk ini mengeluarkan versi updatean firmware-nya yang terbaru, baru bisa dipakai. Jadi intinya pada jam tangan ini sudah ditanamkan aplikasi, keempat aplikasi Facebook, browser, dan Twitter, dan WhatsApp itu hanya untuk pengembangan ke depannya. Jadi kita menunggu updatean dulu, nanti kalau sudah ada updatean dari perusahaan yang membuat jam tangan ini, kita update firmware-nya, setelah update baru bisa dipakai jam tangan ini. Jadi keempat aplikasi itu persiapan untuk pengembangan ke depannya. Jangan salah bahwa kita nunggu, sambil nunggu aplikasi ada updatean firmware-nya, baru bisa dipakai keempat aplikasi yang itu. Intinya adalah keempat aplikasi utamanya WhatsApp ini, karena WhatsApp ini paling banyak dia bertanya kemarin bahwa apakah WhatsApp ini bisa dipakai di jam tangan U9 atau DZ09. Sampai hari ini semua aplikasi yang ada di sini, keempat aplikasi Facebook, Twitter, dan browser serta WhatsApp itu belum bisa dipakai. Jadi kita harus nunggu updatean dari perusahaan pembuat jam tangan ini untuk kita update firmware-nya, setelah diupdate baru bisa dipakai aplikasi WhatsApp, Twitter, dan browsernya serta Facebook. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat informasi yang kami share ini. Jangan lupa subscribe channel media sosial. Bye bye.